Hari ini adalah hari yang baik bagi Partai Gerindra. Hari ini adalah hari di mana kita menjadi saksi semua dan akan menjadi saksi semua atas penganugerahan pada Partai Gerindra untuk yang kesekian kali bahwa partai yang kita cintai ini adalah partai yang dianggap transparan dan memiliki keterbukaan terhadap publik. Penghargaan ini juga mendorong kami di Partai Gerindra untuk memberi penjelasan dan keterangan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana menggunakan uang negara yang diberikan kepada kami, Partai Gerindra. Jumlah uang negara yang diberikan kepada kami sangat besar, kurang lebih 17 miliar koma sekian. Uang itu bagi kami sangat besar karena nilainya cukup tinggi. Menyadari bahwa jumlah uang yang diberikan negara kepada kami begitu besar, maka kami merasa itu adalah uang publik, uang rakyat. Itu sebabnya kemudian kami membuka akses kepada publik untuk bebas bertanya, baik keadaan baik mereka yang datang langsung ataupun online, untuk menanyakan berbagai macam kegiatan, kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara tersebut. Bahwa Partai Gerindra melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang yang ada di publik ini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sudah baik dan sudah melaksanakannya dengan sempurna. Jangan juga berpuas diri, karena pada intinya masyarakatlah yang menilai, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari KIP yang dilaksanakan oleh badan-badan publik tersebut.